Di video kali ini kita mau review lagi warna terbaru dari Ditone Premium, bro. Kemarin kita sudah sempat nyobain beberapa warna untuk varian Siralik. Hari ini kita mau nyobain warna Violet Fire 9404 bintang 3 Ditone Premium. Nanti kita mau cobain di velg yang sudah kita kasih cat dasar tadi, bro. Nah, oke ya mas bro. Jadi untuk warna yang terbaru tadi kita bakal aplikasikan di velg ini, bro. Velg ini sudah kita kasih cat dasar atau primer grey 9120, dan ini kondisinya sudah kering, bro. Untuk pengeringan 10 sampai 20 menit sudah cukup. Sudah bisa di amplas juga. Jadi setelah epoksi ini kering atau cat dasar ini kering, kita lanjut lagi ke pengamplasan, bro. Amplasnya kita gunakan amplas ukuran 800 atau 1000. Tujuannya supaya untuk menghaluskan permukaan cat dasar yang gak rata seperti ini, bro. Berarti ini sekarang kita bakal amplas. Nanti setelah amplas kita bakal lanjut ke warna dasar. Warna dasarnya kita gunakan Black 9109. Ini untuk warna dasar yang disarankan dari Ditone Premium supaya hasilnya itu lebih maksimal, bro. Nah, sekarang kita baru selesai ke warna dasar, bro. Warna dasar hitam sudah kering juga, sudah selesai. Nah, sebenarnya untuk warnanya seperti ini aja sudah keren, bro. Warna hitam ini kita tinggal kasih finishing clear yang glossy. Ini sudah mantap untuk warnanya. Tapi kali ini kita mau kasih warna yang berbeda, warna terbaru Ditone Premium Violet Fire 9404 bintang 3 Ditone Premium. Ini kita bakal aplikasikan 1 sampai 2 lapis, bro. Yuk, langsung aja kita aplikasikan. Nah, oke ya mas bro, ini adalah hasil warna sementaranya. Kita mau lihat dulu sebelum kita naik ke pengakliran, sambil kita tunggu kering juga. Ini dia untuk hasil warna sementaranya, warna Violet Fire Ditone Premium. Ini sebelum naik ke finishing clear sudah mulai kelihatan sedikit-sedikit, tapi nanti setelah kita kasih clear baru dia kelihatan maksimalnya, bro. Pengakliran kita pakai clear gloss plus aktivator 9128. Ini kita bakal aplikasi 2-3 lapis, bro. Yang lapis pertama itu cuman dikabutin aja, cuman perkenalan antara cat dan clearnya supaya nggak terjadi keriting. Yang kedua dan ketiga itu baru yang tebal, bro. Ini sekarang sudah lumayan kering. Ini kita tunggu 10 sampai 20 menit lah baru naik ke pengakliran. Sudah mulai kelihatan ini ya untuk warnanya, warna Siralik ungu. Oke, kita bakal aplikasikan setelah warna utamanya kering.
Sekarang kita sudah selesai, sudah kita lakukan pengakliran juga, sudah kering. Kita bakal langsung lihat aja kali ya untuk hasilnya itu seperti apa, bro. Warna Violet Fire di Tone Premium atau warna Siralik Ungu. Seperti ini untuk hasilnya. Bisa kita lihat untuk warnanya, warna Siralik Ungunya. Kalau dari jauh dia dominannya seperti warna hitam ya. Cuman kalau kita deketin dan ada sedikit lampu, dia bakalan berubah warnanya menjadi metalik ungu gitu. Ini sudah kita clear untuk pengakliran 3 lapis, bro. Ini sudah mengkilap. Ini dia. Sangat mengkilap untuk hasilnya. 3 lapis. Jadi untuk tips supaya hasilnya itu glowing, jangan takut untuk clear tebal, bro. Tebal tapi merata, bro. Oke, untuk video kali ini kita sampai di sini ya. Untuk review warna terbaru di Tone Premium. Dan ditunggu untuk video selanjutnya, dan sampai jumpa lagi, bro. Terima kasih.